Saya kecewa, saya kelak. Sebab sepatutnya benda ni kita boleh settle dalaman. Ini isu dalaman. Tak perlu untuk wawarkan kepada semua. Sebab saya pada hari Sabtu lepas saya ada jumpa dengan Zamani, saya ada declarekan semua. Itulah penjelasan pengurus Zamani iaitu Alan Ahmad berhubung tuduhan yang dilemparkan oleh isteri Zamani iaitu Nur Juliana Abdul Rani mendakwa suaminya tidak mendapat bayaran selepas menjayakan satu konsert baru-baru ini. Kecewa dengan tuduhan yang dilemparkan itu, Alan yang juga merupakan penganjur konsert berkata dia terpaksa menjawab dakwaan tersebut kerana isu ini telah mencalarkan maruahnya. Tak mahulah buat spekulasi, kita dengar sendiri penjelasan Alan. Apapun, kita harap semua masalah ini dapat diselesaikan dengan baiklah, ya. Sebenarnya saya bukan nak besar-besarkan benda ini, bukan nak panjang-panjangkan benda ini. Tapi disebabkan maruah saya dah tercalar dengan statement daripada isteri pada zaman ini. Saya ada keluarga, saya ada anak, ada isteri. Saya terpaksa buat macam ni. So, pada zaman ini, saya nak cakap saya minta maaf. Memang saya tak nak panjangkan benda ini, tapi saya cuba kontak awak. Dah 3 hari, awak mendiamkan diri. Saya kalau boleh, kita nak settlekan benda ini secara dalaman. Ini masalah dalaman. Pihak luar ni tak perlu tahu. Zamani tak bagi saya pilihan. Konsert doa buat Zamani ni, saya bukan penganjur. Penganjur dia adalah Zamani dan saya. Kalau ada cakap isu penganjur bawa lari ke, dia lah bawa lari. Saya tak tahu. So, kita buat konsert ni, tujuan dia adalah untuk cari dana untuk selepas pembedahan. Untuk pembedahan, kita dah ada dana daripada yang kutipan daripada partner tu kan. So, kita buat sendiri. Everything kita keluar modal sendiri. Portion pembahagian tu, keuntungan tu ialah 70-30. 70 untuk Zamani, 30 untuk saya. Kalau kita jemput dia sebagai artis untuk penyanyi, memang kita ada portion bayaran untuk dia. Yang ini adalah konsert dia sendiri, kerjasama. Pembayaran tu atas profit. Tujuan semua kita dah agree benda tu bersama-sama. Cuma kita memang tak ada apa-apa agreement, tak ada apa-apa paperwork. Selama ni saya kerja, saya bawa Zamani pergi show pun memang tak ada. Sebab kita based on trust. Bila isteri Zamani mengambil langkah untuk cakap dekat sesuai media kan, adakah abang rasa agak kecewa? Saya kecewa, saya kelas. Sebab sepatutnya benda ni kita boleh settle dalaman. Ini isu dalaman. Tak perlu untuk wawarkan kepada semua. Sebab saya pada hari Sabtu lepas saya ada jumpa dengan Zamani, saya ada declarekan semua everything, selling tiket, costing, profit dia berapa. So Zamani pun dah tahu dan dia dah agree benda tu. Dia cakap dengan saya, tak apa, lepas saya buat pembedahan nanti, kita buat balik. Duit boleh cari, dia cakap, tak ada masalah. Itu lah saya dengan dia. Saya, semua saya balik, hari Sabtu saya jumpa dia, bincang dengan dia, hari Ahad tu, buat dia dah start. Posting macam-macam. Keuntungan tu masa ekor satu lah. Selling tiket adalah melalui MyTicket Asia. Tapi yang menguruskan adalah satu company kita lantik. Dia kita lantik dia supaya menguruskan event ni lah. Sebab saya dengan Zamani ni tak pernah buat event. Ekor Land ni yang urusan dengan MyTicket Asia. Apa-apa pembayaran saya akan dapat daripada Ekor Land. Saya tak ada akses terus pada MyTicket Asia. 367 tiket. RM107, RM120,000. Mungkin okay, ada pihak yang akan mendakwa macam kelihatan ramai suatu konsert tu kan. Apa yang mungkin orang akan mempertikaikan? Itu mungkinlah juga salah satu sebab yang isteri dia ingat yang benda tu sukses. Sebenarnya tiket tak jual. Kita jual kalau untuk kan pada venue tu RM367 ni sampai dalam 30%. Sepatutnya orang tu dapat muatkan berapa orang? Yang tu kalau standing kita boleh dapat dalam 1,400. Tapi sebabkan seater, kalau paling penuh pun dalam 1,200. Sebenarnya saya tak nak benda ni tersebar sebab benda ni memalukan dia. Konsert zaman ni tak laku. Apa efek pada dia? Keadaan memaksa. Dia macam, diorang macam paksa saya untuk declare benda ni. Saya dah check dengan MyTicket Asia, ada dalam 124,000. MyTicket Asia belum buat closing ni sebab biasalah konsert ni. Dia makan masa. Dan wife dia tak faham benda ni. Dia ingat macam hari ni show, besok dapat duit. Saya dah beritahu zaman ni, saya nak benda ni terus. Saya tak nak ada perkara berbangkit. Tapi, bangkit je. Tiga hari sebelum konsert kita ada buat latihan untuk show. Saya ada jumpa Zamani, saya ada bincang dengan dia. Saya cakap dengan dia, worst come to worst, kita akan penuhkan tempat tu. Kita nak nampak benda tu supaya cantik. Tak nak orang cakap konsert tak laku. Kita tak nak orang cakap Zamani tak boleh jual. Itu yang saya buat benda tu.